Nah kalau ini apa nih? Suksom apa nih? Beda nih kayaknya nih. Suksom super super super. Super super super. Emang super banget ya. Masya Allah, segernya. Berapa kalau yang ini super? Ini super itu di 125 Mbak Indah. Ini 125? Ya. Lain ya sama yang tapi emang cakep ya. Tebelnya juga beda banget ya. Lihat aja nggak ada defect ya. Oke, 125 dengan karakternya yang muter atau roset ya kalau orang bilang. Bulet, bulet. Nah, bulet, bulet ya. Oke, ini tetap pendek banget nih stangnya. Oke, 125. Sempit kalau kata teman saya mah. Saking rapet ya. Saking rapetnya. Betul, itu cakep-cakep tuh. Dia agak-agak bermangkok memang ya karakternya ya. Bulet-bulet banget. Bulet-bulet banget. Oke, selain itu juga ada di sini, ada namanya? Ayu Nindi. Ayu Nindi. Di harga berapa Ayu Nindi? Ayu Nindi di harga 175. Ya ampun, sebagus ini ya. Ya. Sebagus ini 175.000. 175 aja. Ah, ini mah warnanya yang memang best seller banget deh kayak gini. Tapi bisa deh sahabat Indah lihat ya. Mau lagi enggak di spill yang lain sahabat Indah ini nih sahabat Indah 175-an. 175. Oke, 175, 175. Kalau sampingnya ada lagi Moonlight. Moonlight ya. Di harga berapa Moonlight ini lokal? Moonlight lokal kemarin 200 nih Mbak Indah nih. Sekarang jadi 185. Ini 185. Ya. 352 yuk. Oh, kalau itu belum bisa. Belum bisa. Dikasih. Dikasih. Wow, dikasih, wow, dikasih ya. Satu. Jadi biasanya harganya 200.000 untuk lokalan. Mbak Indah doang tuh. Buat kita doang ya. Jangan bilang-bilang ya. 185, tapi kalau beli 2 jadi ya, 350.000-an. Satu, mungkin sahabat ini bisa lihat kalau untuk lokalan sendiri yang ini stangnya pendek banget. Iya. Bagus. Oke, ini Mas, Mas, kalau misalkan ini kan stoknya cuma kurang lebih dari 10 ya, kurang dari 10. 10. Misalkan ini habis, ada lagi enggak? Ada dong. Ada lagi. Ada. Wah, itu belakang. Jadi. Oke, kalau di bagian sini juga ada apa nih? Fancy. Fancy, ya. Di harga berapa fancy? Fancy 125. Oh, seger banget, seger banget. Biasanya kemarin-kemarin masih 150 ini. Iya. Ya, sekarang jadi 125. Tuh, tuh sahabat Indah ya, ini performa dari sampingnya. 150 jadinya 125. Ya, 125. Oke, namanya Fancy. Fancy. Untuk stok Fancy saya hitung 2, 4, 6, 8. Cuma 8. Kalau Golden Angel. Golden Angel di harga berapa Golden Angel? Nih, Golden Angel. Uh-uh. 135. Satuannya? Iya. Seriusan? Iya, 135. Ini kan arah ukurannya sudah jumbuan. Gede, itu mah udah dewasa, ya. 135, 135. Untuk perubahan warnanya sahabat warnanya ini bisa lihat. Juga cakep tuh, Mbak Indah. Banget. Wah, elah, ini banget golden. Banget, ini keren banget. Oke, 135. Ya. Kalau untuk aglonema, gadis. Gadis, ya, gadis. Gadis. Di harga berapa gadis? Gadis yang itu di 175. Ini 175. Ya. Tapi jangan salah sahabat Indah, satu dia besar, dua dia roset, ketiga dia mutasian. Harganya 175-an. Oke, untuk gadis ada berapa untuk gadis? Stoknya ada 10. Tapi memang ya dari 10 stok yang ada ini memang semuanya di karakter dia agak ngeroset ya? Iya. Tuh, cakep ya? Ya, banyak. Banyak di kembung engkong. Oke. Kalau untuk Rinjani gimana untuk harga Rinjani? Rinjani 225. 225. Ya, 225. Iya, yang ini rata-rata ukurannya stangnya pendek ya. Pendek-pendek tuh. Kalau udah ngeliat yang rimbun gini, kalau buat calon indukan makanya pas banget ya. Ini kemarin banyak nih, Mbak Indah, stoknya. Langsung habis? Ini tinggal segini. Karena best seller, Mas. Iya. Dulu kan orang mau beli segini aja 2 juta, 5 juta. Wah, oke, 225. 225. Kalau SB berapa SB? SB-nya yang ini di 100. SB yang lokal ya? Ya, 100 ribu. Ini 100 ribu? Ya, 100 ribu aja. Ini yang daunnya tuh keker banget ya, dibilang pacawati banget. Pacawati, ya bener. 100 ribu? 100 ribu. Tapi akan puas sih, beli ini akan puas iya ya, dong. Gak akan nyesel gak ya. Gak nyesel, beli mah. Harganya 100 ribuan. Ribu. Untuk stoknya tuh cuma 1, 2, 3, cuma 5. Cuma 5. Kalau Pinggalaksi? Pinggalaksi, nih. Atau Dejavu, orang sering sebutnya. Biasanya 400-an, pas setengah nih ya. Ini harga berapa? Yang sekarang 235. 235. Iya. Ya. 235. 235 aja. Pas setengah 2 yuk. Pas setengah 2, dikasih gak bos? 4,5-2 bos. Ya. Dikasih ya. Dikasih. Jadi 235 dengan harga satuan, tapi kalau beli 2 jadinya 4,5. 450 ngabisin. Oh, enaknya kayak gini sahabat Indah. Sahabat Indah kan bisa beli eceran ataupun beli buat dijual lagi ya. Ya, bisa. Berarti enak nih buat dijual lagi nih masih dapat masuk untung. Masuk dong, masih masuk ini masuk mah. Masuk banget sih kalau saya bilang ya. Tuh ya. Cakep-cakep. Cakep. Ini gini nih gedenya sahabat Indah tuh. Oke, dia cakep. Terus untuk Kansa di harga berapa Kansa? Kansanya ini 160.
kan, saya 160. Ya, 160.000. Aduh, bikin geleng-geleng banget. Enggak jadi pergi keluar kota, ini langsung beli aja ya. Oke, 160.000 rupiah sudah mendapatkan Kansa. Ukuran Kansa yang saya pegang adalah termasuk yang ukurannya besar. Gede itu. Oke, 160.000-an. Oke, kalau itu apa? Mana? Pecawati, SB. Ini? Iya. Tapi warnanya nggak keluar. Iya, warnanya agak hijau ya. Di harga berapa kali? Gitu? Samain aja. Cepet aja kan? Iya, samain. 100.000. Tapi kalau yang ini memang dia agak besar ya. Besarnya besar, besar banget ya. Besar banget, emang lain emang. Lain ya. Tapi cuman coraknya aja lebih. Iya, memang di warna corak dia memang agak kehijauan. Cuman nggak apa-apa kalau sahabat Indah suka dengan ukuran besar, warna agak hijau, beli di sini. Tapi emang selera sih. Selera. Kadang-kadang ada aja emang Mbak Indah yang. Iya. Yang hijau kan gini. Banyak aja yang ini. New Green Big Mama. Sahabat Indah perlu lihat ini, sahabat ini lokal asli kan? Lokal dong. Di harga berapa untuk itu varian lokal? Gede-gede ya? Bener. 150. Ya, 150.000. New Green Big Mama. Tiger. Bandrolan biasa 230-250, ya, sekarang kita dapetin 150.000. 150.000 rupiah. Langsung aja sahabat Indah. Aduh, ini keren ya. Iya, gede banget itu. Aduh, ini warnanya bukannya hijau loh. Oh, ilal warnanya udah cakep-cakep. Ini warnanya yang, aduh, nah, yang ini golden. Ini gede banget nih. Ya ampun, ini. Ah, subhanallah, ini keren banget, ini besar. Oh, ya coba itu, oh, gede banget. Cuma ada di JGH. Aduh, ini cuma di JGH. Ya. Saya yang gelagaman ini. Oke, jadi 150 ya. 150.000. Untuk harga 150 ini, karena dipromo dengan stok yang berapa? Yang akan dikeluarkan? Semua nih. Semua? Kalau kurang ditambahin lagi. Ditambahin, iya. Berarti di akhir tahun ini banyak promo dengan harga murah? Banyak okay. Banget pokoknya. 150.000-an. Gimana kalau ke samping? Boleh nih ada striptease. Ini striptease. Striptease dengan varian mutasi ya? Di harga berapa kayak gini? Itu di 135. 135? Ya. Warnanya mutasi. Merah banget. Iya, betul. Oke, jadi dengan harga 135 dapat aglonema dengan versi mutasian. Ya, ini ada yang beranak nih, beda nih. Kalau yang beranak emang beda. Nah, bedain aja. Berapa? Enggak perselisihan. 150. Iya kah? Selisihnya cuma 15.000 loh padahal ya. Jadi dapatnya satu indukan, berikut juga dengan anakan. 150.000-an. Sip. Oke, siap. Abis di sini, itu Susan. Ini Susan. Susan, betul. Iya, ada rumpun tiga. Betul, tiga, saya juga lihat itu tiga, ya. Betul. Harga berapa kalau Susan? Itu di 135. Susan, 135? Iya. Ini lokal loh. Lokal, ya. Lokal. Asli lokal ya. 135 untuk jenisnya Susan. 135. Tapi cuma satu ya? Cuma ada satu doang. Jadi okay. Main cepet-cepetan deh biar cepet habis ya. Abis. Gimana kalau untuk aglonema sweet banana kalimat 7? Banana kemarin 2,5 nih. Sekarang 175. Ya Allah, gemes banget sih di JGH ini belanja ya. 175. 175. Wah, ini mah warnanya yang mutasi banget. Yang sahabat ini lihat itu stangnya juga pendek banget ya. Pendek ya. Oke, 175. Gimana kalau untuk amarilla? Ya, amarilla ada. Itu buat amarilla di 200.000. Amarilla 200.000. Mutasinya? Mutasi merah-merah bos. Ini mah ya termasuknya ke arahnya lebih dewasa ya. Dewasa. Oke, 200.000 rupiah. Ini pakai pot ini nih? Pakai pot juga. Tinggal panjang. Murah dia 250. Kalau itu candidas ya? Ya, ini boleh candidas. Di harga berapa kalau candidas ini? Sama 200.000. Ini 200.000-an. Ya ampun, seger banget ini nih warna tasnya sahabat Indah nih. Full mutasi. Satu, langsung screenshot. Ambil satu, tinggal screenshot. Ya, emang cuma satu ya? Cuma satu. Kemarin ada banyak. Kalau yang samping-samping apa tuh? Ini. Berapa R&D? R&D di 200.000 aja. 200.000 ya. Rupiah. Karena memang arah dari aglonemanya ini sudah mulai tidak banyak beredar. Ya, makanya nyaru-nyaru dikit. Iya, betul. Oke, 200.000 rupiah untuk R&D. R&D. Nah, kayaknya sepertinya saya lihat banyaknya Lotus Delight ya. Lotus. Di harga berapa Lotus Delight? Lotus Delight di 535. Ini 535. Ini 535. Ya, 535. Tapi mewah banget. Ini tuh masuknya besar banget Indah. 535 untuk jenisnya Lotus Delight. Ya. Oke, besarnya seperti apa Mbak? Boleh sebentar. Dari besarnya seperti ini, terus udah gitu kalau sahabat Indah lihat dari bagian tingginya udah arahnya sejengkal. Lebih dari satu jengkal ya. Oke, warnanya 535. Yang bilang warna bagus yang kayak gini nih. Warna pinknya udah banyak banget. Lotus Delight yang ini bawa anak kan itu beda? Itu bawa anak ya, beda. Kalau yang bawa anak kan berapa? Itu di 750 ribu. Oh, tapi dia kan kita beruntungnya gini, dia bawa induk dan juga anakan ya. Oke, 750 ribu rupiah. 750, betul banget.
Terus kalau yang ini nih? Biduri putih. Biduri putih, harga berapa biduri putih? Reputnya di 250. Ini 250.000. Ih, seger. Dia tuh kayak mangkok yang diput bagus, kayak mangkok banget ya. Iya. 250 ribu rupiah. Oke, kalau ini versi sunlight ya? Sunlight. Mewahnya, Masya Allah. Ini nih sahabat ini, warna atasnya sahabat indah. Berapa harga sunlight? Itu 400. 400 ribuan? Ya, 400 ribu. Tapi yang udah karakternya udah agak gede ya, buat induk ya. Warnanya juga udah bagus. Ini nih sahabat indah, ada 400 ribu, ada 3 ya? Ya, ada 3. Nah, kurang lebih yang saya pegang ada 2 display dengan harga 400 ribu rupiah. Tapi nego boleh nggak? Bisa. Jalur belakang ya. Jalur belakang. Oke, ini 400, 400, ini 400, 3, 1,2. Nah, kalau ini apa? Sweet magenta? Ya, sweet magenta. Berapa sweet magenta? Itu 125. Oh, ini udah jarang banget ya. Udah jarang beredar itu. Ini sahabat ini ya, udah mulai lawasan, tapi limited banget dia stoknya. Harganya berapa? Punya satu. Berapa? 125. 125? Ya, 125. Sweet magenta, tulang merah, bermutasi dasar, harganya 125. Apalagi pakainya pot yoga. Wah, udah mewah banget ya. Banget ya. Cuma satu ya? Cuma satu. Oke, gimana kalau untuk jenisnya hugas? Ya, hugas. Hugasnya dia memang ukurannya gede-gede ya? Gede-gede banget. Ini dari cacahan bungkul ya, merahnya juga memang lebih ekstrim banget. Harga berapa sih? Itu di 465. 465? Ya, hugas. Oh, dia memang yang hugas merah ya? Hugas merah. Awal dari hugas merah ya? Jadi harganya juga memang beda. Betul. Oke, 465 ya. Termasuk yang ini? Yang sama. Sama ya? Stoknya ada 4. Nih, saking sehatnya sahabat indah, di daun warnanya tuh mengkilatnya keluar. Iya, untuk. Ya enggak. Kalau ini apa? Sweet Platinum? Iya. Atau Joyti Marica? Joyti Marica. Di harga berapa? Itu di 325. 325. Ya. Best seller banget ya kalau untuk Sweet Platinum ya. Gak pernah berhenti dari permintaan. Oke, 325. Kemarin udah habis, tinggal satu itu di restock lagi. Iya, karena dia memang nggak tahu peminatnya banyak ada banget. Aja, iya. Iya. Karena bagus lagi daunnya putih. Mungkin apa karena dia adaptasinya dan perawatannya tidak terlalu sulit ya? Iya, kayaknya gampang beranak. Gampang beranak iya, ya? Kemarin-kemarin pada beranak mulu. Betul. Oke, kalau ini Mona Lisa nih. Mona Lisa. Ya, Mona Lisa. Apa? Mona Lisa White. Mona Lisa White. Atau Cochineon ya? Di harga berapa? Ini itu dulu, ya? Di 1.850. 1.850. Ya. Tapi puas ya sahabat indahnya, gedenya tuh gede terus udah banget. Gitu di warnanya. Ini gede loh ya, yang ada juga bawa anakan. Ya. Oke, jadi 1.850 tapi sudah dasarnya ditaniin lokal. Tanian punya itu mah. Betul. Lokal pret lah pokoknya. Lokal. Oke, kalau itu apa tuh? Ada Francisca. Francisca ya. Atau Manaretana. Ya. Di harga berapa kayak itu gini? Itu 200 ribu. 200 ribu rupiah. Yang gede. Terus udah gitu di warnanya mutasi, harganya 200 ribu. Ribu rupiah. Ini ada yang rumpun. Cuman mutasinya belum full. Belum full. Kalau dia full banget dia seperti ini. Tapi terlihat di daun atasnya agak kehijauan ya. Betul. Nih, ada yang rumpun 2. Yang rumpun 2. Kalau yang rumpun 2 dari nempel bonggol yang sama ya? Di harga berapa? Itu di 300. 300 ribu rupiah. Oke, 300 ribu rupiah untuk jenisnya Manaretana atau Francisca. Sip. Siap. Ini dengan ID Golden Baby. Ya, di harga berapa sih? Itu 250. 250. Jadi untuk karakter warnanya dia memang agak lebih menarik lebih ya. Menarik. Karena untuk perubahan warnanya dia sudah agak-agak tembaga ya. Oke, 2,5 ini satu indukan di dua anak. Dua anak ya. Oke, langsung screenshot. Ini kayaknya cuma satu. Ya, program pemerintah itu. Dua anak cukup. BKB ya. Oke, itu 2,5. Anjir. Ini sudah gimana kayak Ayu Green? Ayu Green. Ini Ayu Green udah roset, ngebulet. Ah, cakep banget. Mutasi. Mutasi banget. Harganya berapa? Itu 4,5. Ini 4,5. Ya. Oke, 4,5 tapi yang udah gede, buat induk. Iya, buat induk. Gede banget itu. Memang kadang-kadang ada yang harga 200 tapi beda. Beda. Beda ukuran. Kalau ini retos. Ya, betul. Berapa retos? Test Treasure of Siam. Ah, ini luar biasa ya. Tosnya 2,5 itu. Ini 2,5. Ya. Tapi yang bulatnya dapat banget ya. Menor. Menor banget ya. Oke, 250.000. Terus ada Mekarsari. Mekarsari. Di harga berapa ya Mekarsari? Ini tanian babak nih. Tanian gong. Suaranya ketahuan banget. Udah di lokalan banget. Di harga berapa sih? Itu 650. 650 ribuan. Ini Mekarsari itu best seller banget. Karena untuk karakter daunnya tuh selain dia kaku, dia agak besar, dan untuk warnanya mutasian. Ya, mutasi. Oke, 650. Ada 3 doang stoknya. Ada 3 doang? Berarti ya. 3-3-nya dong, kita tiganya. Lihat ya. Oke, ada 1, ada 2, dan ini ada apa 3. Nih? Dari Mekarsari ke? Joli. Ya. Wah, ini mah jolinya yang gede-gede ya. Gede-gede nih, udah cakep nih warnanya nih. Jadi tuh.
warnanya agak beda sahabat Indah. Kalau yang ini masih semi mutasi, sementara kalau yang ini sudah agak mutasi ya. Mutasi. Nah kalau untuk harga dikasihnya berapa? Beda apa sama? Samain aja. Samain aja. 500.000. 500.000. Nah. Ih, tapi cakep ini. Ambil dua promo, Mbak Indah. Tunggu, ada promo? Ya. Berapa? Kalau ambil dua, satu jadi 4,5. Jadi kalau 2,900? Ya, 2,900. Oh gitu. Jadi kalau sahabat Indah beli, ini selain dari bentuknya udah agak ngebulet, warnanya udah mutasi, harganya dari 500-an. Ya. Tapi kalau beli dua, jadinya 900.000 rupiah. Lumayan, 100.000. Lumayan nih. Bisa buat kancol. Iya. Coba tahan dulu, Mas Bejo. Oke. Boleh? Oke ya. Untuk warna boleh dilihat dari bagian atas lagi? Ini cakep nih, misalkan videonya kurang jelas, minta info ya. Ya, bisa kita bisa. Langsung. Oke, kalau yang samping apa? OGS? Ya, ada Orange Gold Star. Orange Gold Star. Ini induk. Wah, ini induk. Induknya anaknya 3 nih. Ya. Kalau yang itu? Tunggal. Tunggal. Kalau yang satu tunggal gede berapa? Itu 350. 350-an. Lihat dong, untuk warnanya mutasi banget. Daunnya ya. Daunnya gede banget itu. Banget. Tangannya taruh deh. Tangannya taruh. Nih. Tuh. Wow, gede ya. Baru bisa dua itu. Jadi dengan harga 350-an tapi dengan warna yang udah bagus. Ya. Dan gede. Orange Gold Star. Kalau yang bawa anak kan berapa? Itu di 425 aja. 425. Ya. Ngomong-ngomong jadi, anaknya banyak. Banyak. Untuk satu indukan dengan 3 anakan harganya 425-an. Ya. Oke, kalau OGS. Orange Gold Star. Stoknya ada 3 ya? Ya. 1 2 3. Ini juga OGS warnanya juga. Ini OGS juga tapi warnanya lebih bagus tuh. Iya. Nanti pilih-pilih boleh kok, ya? Ya, sesuai selera. Selera ya? Kalau samping? Oh nih, Lucia. Lucia, berapa Lucia Tai? Lucia Tai itu di 250. 250.000 rupiah. Perubahan warnanya udah asik banget liatnya. Oke, 250.000 rupiah untuk Lucia Tai. Lucia Tai 2,5. Terus, ada apa nih Mbak Indah nih? Ini saya? Saya juga nggak tahu ID-nya nih. Ini ID lawas ini. Daunnya kaku ya. Tapi mewah di siluetnya. Betul, di harga berapa kalau gini? Itu 2,5. Ini 2,5? Ya. Tapi isi 2? Rumpun 2. Oke, jadi rumpun 2, 250 ribu rupiah. Ya. Tapi dengan hybrid lawasan. Oke. Terus? Ini ada, ini juga rumpun banyak nih. Ini sama? Ini beda, beda lagi nih. Apa ya namanya apa ya? Apa itu namanya? Ini ID-ID, pokoknya jadul banget. Norden, di harga, kayak Norden. Kayak Norton Star. Ya. Di harga berapa? Samain aja. Samain aja? 2,5. 2,5, tapi 3. Ya, 3 ini mah. Oke, jadi oh, ada lagi. Ada lagi. Nah, jadi 3 plus juga ya? Nah, pokoknya udah lokalan beda ini mah. Udah lokal beda. Udah lama. Oke, 250.000-an. Nah, itu Black Moonlight. Black Moonlight. Nih, itu yang gerhana apa yang bukan? Bukan ya? BML aja. BML aja. Yang terah bermangkok itu dia dapat. Ya. Terutama di seratnya juga. Ya, seratnya cakep-cakep tapi. Cakep-cakep tapi banget. Belum jadi gerhana. Betul. Ya. Kalau untuk harga dikasih berapa? Harga 200.000. 200.000 rupiah. Seriusan 200.000. Iya, 200.000. Ini gede loh kalau bicara gede-gede loh. Ini sama ini gede banget kalau buat bermangkok ini cakep banget ya. Cakep banget ya Bang juga. Buruan langsung aja. Buruan langsung aja. 200.000 rupiah untuk jenisnya Aglonema dengan ID Black Moonlight. Nah, ada juga nih yang Moonlight nih. Ya ada, tinggal satu. Tinggal satu? Ya. Berapa kalau yang tinggal satu? Ini belum bayung banget ini. Promen aja nih. Berapa ini? 235. 235. Tapi nggak akan nyesel deh, warna dari merahnya tuh udah keluar udah banget. Daunnya juga bagus, Mang. Daunnya juga bagus, dia memang karakter bermangkuk dan agak tebel ya. Iya. Tinggal satu itu, ngabisin. Tinggal satu. Oke, jadi 235.000 rupiah. Yang jumbo, tadi kalau yang... Yang kecil ada. Tadi 200 ribuan ya. Ya, 185. Oh, murah deh dia, jadinya 235 ya. Kalau ini apa nih? Nih, itu... Apa nih beda? New Green Mutasi. Apa nih? New Green Big Mama Mutasi. New Green Big Mama Mutasi? Ya. Oh, di warna mewah banget. Mewah ya? Banget. Di harga berapa sih kalau kayak gini? Itu saya kasih 450. 450.000 rupiah. Tapi ini mutasinya benar-benar ekstrim. Tadi sahabat Ina sudah lihat ya, New Green Big Mama yang biasa tuh ada ijonya. Ya. Sementara yang ini memang di full warna mutasian. Dan satu lagi, stangnya karakter pendek. Ya, betul. Oke. Oke, boleh sebutin lagi harganya? 450. 450.000 rupiah. Cakep banget itu. Banget banget. Ini jarang banget ini. Iya, jarang gini. Warnanya seperti ini. Apalagi bulatnya juga beda bulet loh. Bulat banget lagi. Saya kira tadi dari jauh kayak Paramita gitu. Waduh, Paramita. Lagi booming banget ya. Ya itu. Oke, kita lihat dulu kayaknya ini yang di rumah nih kayaknya siap-siap untuk harus belanja banyak di Jaya Greenhouse harus, nih. Pokoknya harus. Harus ya. Sahabat ini udah dikasih murah, terus udah gitu. Karakter-karakter aglonemanya juga cakep-cakep. Jadi...
belanja itu pasti puas. Karena rawatannya juga udah beda. Apalagi datang langsung, lebih langsung puas. Datang, lebih puas lagi. Tapi datangnya jangan hari Minggu, Mbak Indah. Galas tutup. Oh gitu. Nah, kan kebetulan ini kan sudah menjelang di akhir tahun baru ya. Nah, kalau misalkan untuk hari kayak gini nggak libur, tapi tanggal kalau tanggal merah nggak. Pokoknya tanggal selain Minggu hitam semua. Oh gitu. Ya. Yang merah itu cuma di hari Minggu, hari Minggu doang. Iya, tanggal merah. Oh, jadi misalkan di tahun tanggal 1 di tahun baru libur. Kalau gitu biasanya tergantung keputusan anak-anak. Oh gitu. Ya. Jadi tergantung ya. Mau anaknya gimana? Betul. Oke, nanti bolehlah nanti bisa komunikasi nomor telepon, soalnya sudah saya cantumkan. Iya, tinggal japri aja. Betul. Tadi banyak juga loh dari Aglonema Romosan koleksi, harganya juga banyak. Oh, murah-murah pokoknya bisa diterima banyak teman-teman ya. Buat jual lagi kan bisa. Bisa buat jual lagi ya. Oke, Mas Bejo, ada nggak sih informasi yang akan ditambahkan sebelum saya tutup dengan episode hari ini? Boleh. Kita itu live-nya di macam-macam media sosial ada. Jadi pantengin terus live kita di Jaya Greenhouse, pertama Shopee. Iya. Namanya Jaya Greenhouse. Jaya Greenhouse. TikTok. Jaya Greenhouse. Jaya Greenhouse. Facebook juga Jaya Greenhouse. Instagram juga Jaya Greenhouse. Nah, setiap hari setiap jam berapa aja dan setiap hari apa aja? Kita live-nya Senin sampai Sabtu. Ya, workshop. dari pagi biasanya mulai jam 10, jam setengah 11. Oh, gitu. Sampai jam 10 malam. Oh, ada jam-jamnya juga ya. Ada jam-jamnya juga. Tapi bolehlah follow dulu. Nanti kan biasanya kalau sudah follow itu ya, akan ketahuan notif. Betul. Boleh nanti live-nya di Facebook ya, dengan nama Jaya Greenhouse. TikTok-nya pun sama dengan Jaya Greenhouse juga. Begitu dengan Shopee Facebook, dan juga Instagram ya. Oke. Okay. Ada lagi kalau nggak salah Ramli Saputra. Oh iya, Facebook ada Ramli Saputra. Cuma satu. Cuma ya, satu. Dengan nama yang beda ya. Nama bos itu. Nama bos ya. Oke, Mas Bejo, terima kasih banyak. Mudah-mudahan di akhir tahun ini mendapatkan keberkahan. Amin. Penjualan tuh banyak dan berlimpah ya. Semakin lebih baik lagi. Semakin baik lagi. Dan begitu banyak juga, sahabat Ina, mudah-mudahan nggak ada angin, nggak ada hujan, ada rezeki yang tidak terduga untuk membeli aglonema cantik di Jaya Greenhouse. Oke, untuk promonya biasanya tadi sudah disebutkan hanya dari setelah tayangan sampai di awal tahun. Untuk harga yang sudah dicantumkan. Takutnya nanti harga berubah, jadi mohon untuk dimaafkan ya. Makanya sering-sering nonton lab, jadi tahu. Soalnya kadang-kadang kita revisi terus harga. Selalu ada perubahan revisi ya. Sering-sering nonton lab kita. Oke, Oke, kalau gitu terima kasih Mas. Udah makin sore ya, saya mohon izin ya. Makasih banyak Mbak Ina. Udah mulai ya. Udah mampir. Oh, berarti nanti langsung nonton juga ya? Ya, nanti habis Isya biasanya. Habis Isya ya, malam. Oke, kalau gitu harus saya tutup. Kita akan berakhir sampai sini. Semoga saja informasinya bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan yang pasti adalah mengajak para sahabat Ina untuk bersemangat merawat aglonema. Intinya kalau kata ibu mah harus semangat. Harus semangat, iya. Pokoknya kalau nggak semangat, rugi lah. Oke, kalau gitu terima kasih. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan mohon maaf bila ada kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Mantap. Bye-bye.